Hello guys, jumpa lagi dengan channel Mega59. Hari ini kami berada di Ciater Subang guys, bersama Aspikal atau alumni SMP Pius Pekalongan angkatan 70 yang mengadakan acara temu kangen di Astro Highland Ciater. Astro Highland ini adalah suatu destinasi kuliner dan wisata yang sangat terkenal saat ini di daerah Ciater, guys. Alamatnya di Jalan Raya Subang, Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tempat parkirnya luas sekali, guys. Kalian tidak usah khawatir. Kalau kalian sering dengar astro itu apa sih? Astro itu singkatan dari Asep Strawberry. Itu adalah nama pemiliknya. Namanya Haji Asep Hailusna yang dikenal dengan nama Asep Strawberry. Dan yang ini guys, yang ada di Ciater ini adalah cabangnya yang ke-15 dan katanya yang paling besar karena didirikan di atas lahan seluas 8 hektar. Sekarang akan kami explore untuk kalian Astro Highland itu seperti apa. Ini tampak mukanya guys. Bangunannya itu seperti kastil atau bangunan kerajaan kuno guys, dengan pintu gerbang yang besar sekali. Ini area pertama yang dapat kalian lihat waktu kalian masuk atau waktu kalian mencari toilet, karena toiletnya itu ada di pojok kiri dan kanan, dipisahkan toilet laki dan perempuan. Ini guys, temboknya dipenuhi dengan lukisan cerita rakyat. Tembok di seberangnya itu guys, ada hiasan ornamen yang begitu indah, yaitu hiasan ornamen bunga matahari. Melalui jalur yang ada anak tangga landai ini guys, kalian akan masuk ke suatu ruangan yang mungkin itu sewaktu lobi atau tempat ruang tunggu, juga merupakan tempat makan dari restoran Asep Strawberry. Ini adalah lantai pertama tempat kulinernya, juga tempat berjualan aneka makanan, snack sampai durian dan es krim ada di tempat ini guys. Kalian dapat beli oleh-oleh di tempat ini. Di tempat ini juga kalian harus membeli tiket guys. Tiket masuknya itu Rp20.000 per orang. Nanti tiketnya dapat ditukarkan dengan welcome drink. Dekat dengan tempat penjualan karcis ada satu lorong yang menghubungkan tempat restoran ini dengan tempat wisata alamnya. Kalau kalian jalan terus sebaliknya guys seperti ini, kalian akan menemukan satu anak tangga yang menuju ke atas ke tempat restoran lantai duanya. Restoran ini terhubung dengan tempat wisata alamnya guys melalui lorong yang dekat dengan tempat penjualan tiket masuk tadi guys. Kalian dapat melalui jembatan kayu yang begitu digemari orang-orang atau wisatawan untuk membuat foto kenangan karena memang instagramable. Dari Skybridge ini kalian dapat memperoleh view yang paling bagus guys. Kalian dapat melihat pemandangan perkebunan teh yang ada di sekeliling Astro Highland ini. Di tempat ini kita juga dapat merasakan udara segar dari Gunung Tangkuban Perahu.
Turun dari jembatan layang, kalian akan menemukan area spot foto berikutnya. Di tempat ini banyak sekali spot foto yang terbuat sepertinya itu dari ranting-ranting pohon. Aku sendiri tidak begitu paham, kalau salah mohon dimaafkan ya guys. Kalian juga dapat menikmati jalan-jalan di seputar perkebunan teh. Sekarang kita menuju ke restorannya yang berada di lantai 2. Restoran Asep Strawberry ini terkenal enak masakannya, terutama nasi liwetnya dan aneka makanan khas Sunda. Ini aneka menu yang ada di restoran ini beserta harganya. Kok itu bukan apa?
kita dapat memilih mau makan di ruangan yang indoor ini atau yang semi outdoor yang seperti ini, guys. Ini asiknya kita makan di tempat ini, guys. Selain kita menikmati makanan yang enak, kita juga dapat menikmati pemandangan dan suasana pegunungan serta perkebunan teh yang terbentang luas di tempat ini. Yes. Sampai di sini dulu, guys. Review channel Mega 59 dari Astro Highland Charter Subang bersama Aspikal atau alumni SMP Pius Pekalongan angkatan 70 yang beranjang sana ke tempat ini, di mana Astro Highland Charter ini, guys, dapat dikatakan mempunyai fasilitas kuliner dan wisata alam yang cukup lengkap. Di samping makanannya enak, kita juga dapat spot foto yang instagramable. Juga sekarang sudah berkembang lagi mempunyai tempat camping dan camping ground. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.